Beredar kabar di sosial media, istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina, tengah berbadan dua. Pada narasi yang beredar, disebut usia kehamilan Dinan Fajrina baru memasuki hitungan hari. Kabar tersebut membuat publik geger. Pasalnya saat ini, Doni Salmanan ditahan atas kasus dugaan penipuan Quotex. Tak ingin isu tersebut semakin berlarut-larut, Dinan Fajrina akhirnya buka suara pada Senin 28 Maret 2022. Melalui unggahan Instagram story akun pribadinya @dinafajrina, Dinan menegaskan jika berita yang beredar tidaklah benar. Dinan mengunggah tangkapan layar video YouTube yang berjudul Tepat Hari Ini, Dinan Fajrina istri Doni Salmanan umumkan kehamilan terharu suami di penjara. Bahkan pada cover video ditulis keterangan jika usia kehamilan Dinan baru 3 hari. Diakui Dinan, kehamilan merupakan salah satu rezeki yang amat ditunggu dirinya dan sang suami. Dinan menegaskan jika saat ini dirinya belum dititipi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki anak. Ia bahkan berani memastikan tak pernah membuat pernyataan tentang kehamilan pada publik. Hal itu yang membuat Dinan penasaran dari mana sumber gosip tersebut bermula. Dinan juga mengingatkan warganet untuk lebih bijak menyerap informasi dari sosial media. Pada story yang lain, Dinan terlihat mengomentari direct message yang menyoroti keterangan janin berusia 3 hari. Tidak hanya diterpa isu berbadan dua, di lain channel YouTube beredar kabar Dinan menggugat cerai Doni Salmanan. Terlebih usia pernikahan Dinan dan Doni masih seumur jagung. Dinan mengaku tertawa membaca gosip tersebut lantaran video tentang isu tersebut telah ditonton jutaan kali oleh warganet. Lagi-lagi hoax tentang rumah tangganya dengan Doni itu beredar di YouTube. Cover video menggunakan potret Dinan yang tertunduk lemas saat mengunjungi sang suami di penjara. Bentuk supportku untuk tetap ada dalam setiap fase kehidupan kami berdua dan mendoakan yang terbaik, tulis Dinan. Wanita 23 tahun ini mengaku tak ada sedikit pun pikiran untuk bercerai dari sang suami. Karena bagi Dinan, pernikahan adalah hal yang sakral dan bagian dari menyempurnakan agama. Dinan paham betul pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa jadi permainan semata.